اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Saya ingin berkongsi satu kisah daripada buku Penglipu Lara, Kisah-kisah Benar, yang bertajuk Dua Saudara yang Berlainan Pendapat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat itibar daripada kisah ini, daripada dua saudara ini, dan semoga menjadi tauladan kepada kita semua. Kisahnya berbunyi begini. Pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel ada dua orang bersaudara. Keduanya bersaudara kandung, seayah dan seibu, tetapi bertentangan satu sama lain dalam pendapat dan pandangan hidup, bertentangan fahaman dan ideologi. Yahuza, demikianlah nama seorang di antara kedua bersaudara itu, adalah seorang yang mukmin dan mendasarkan hidupnya serta perjuangannya kepada dasar ketuhanan. Dia tahu akan darjat di mana dia hidup sekarang menjelang matinya. Sifatnya pemaaf dan pemurah hati, penyantun terhadap sesama manusia dan suka merendahkan diri, tidak terlalu tergoda oleh kesenangan dunia dan harta kekayaan. Yang seorang lagi bernama Qurtusi, dia tidak tahu mengenal Tuhan dan hari kebangkitan kiamat. Qurtusi hidupnya dalam kekafiran tanpa agama, hanya berpedoman kepada otaknya sendiri, sifatnya kasar dan bakhil, selalu menganggap dirinya lebih pintar, lebih kuat dari orang lain. Dia selalu memandang rendah kepada orang dan golongan lain, lebih-lebih lagi kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ayah mereka sudah tua dan hampir waktunya meninggal, maka dipanggillah kedua anaknya dan berkata, "Ayah khawatir bila ayah sudah meninggal dunia, kamu berdua akan berebut harta yang banyak dan berselisihan. Agar ianya tidak terjadi, hartaku yang banyak itu akan ayah bahagi sama rata untuk kamu berdua." Setelah dibahagi sama rata, masing-masing membelanjakan harta itu sekehendak hati mereka. Adapun Yahuza telah menetapkan niat dan rencananya semula, seraya berkata dalam hatinya, "Aku akan ku pergunakan harta yang ku terima ini untuk sesuatu yang diredai Allah sebagai tanda bakti ku kepada Tuhan, tanda syukur dan terima kasih kepadanya. Akan ku pergunakan semua harta dan wang yang ada padaku untuk membeli dan menebus syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala." Demikian cita-cita Yahuza dalam membelanjakan harta peninggalan ayahnya. Dengan harta itu Yahuza telah mendirikan jambatan dan memperbaiki jalan yang rosak sehingga dapat dilalui oleh orang ramai. Serta dia membantu orang yang mendapat kecelakaan dan yang kena musibah, menolong orang-orang yang sengsara dan anak-anak yatim, sehingga tidak heranlah jika hartanya yang banyak itu semakin sedikit dan akhirnya habis sama sekali. Tetapi Yahuza tetap tenang dan sabar. Dicukupkannya apa-apa yang dapat dicarinya sehari-hari untuk penghidupannya. Bahkan kadang-kadang dia tidak mendapat apa-apa untuk dimakannya. Lalu dia berpuasa seraya dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi rezekinya. Bila dia mendapat rezeki yang lumayan, maka bertambahlah syukurnya dan ibadahnya kepada Allah. Tidak jemu-jemu lidah serta anggota tubuhnya menyebut dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Qurtusi, dengan harta pusaka yang diperolehnya itu bertambah pula lah lupanya kepada Tuhan kerana asyik mengurus harta dan kekayaannya itu saja. Dengan tidak kenal lelah siang dan malam, tidak ada di fikirnya selain bagaimana caranya untuk menjadikan hartanya itu menjadi lebih banyak lagi. Kerana itu satu sen pun tidak mahu memberikan hartanya kepada orang-orang yang bagaimana juga melarat dan miskinnya, apalagi untuk keperluan sosial dan kepentingan umum. Begitu juga sedikit pun tidak pernah waktunya dipergunakan untuk mengingat dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut pendapat Qurtusi, menyebut dan menyembah Allah itu membuang waktu, tidak berguna, tidak menghasilkan apa-apa, malah merugikan diri sendiri. Telinganya ditutup rapat-rapat bila mendengar orang meminta-minta, pintunya ditutup rapat-rapat bila ada orang yang mengharapkan bantuan dan pertolongan, dia akan membuka pintu lebar-lebar bila ada orang datang menambah untung dan kekayaannya.
Dengan hartanya itu, dia berhasil membuka dua buah kebun yang besar dan luas, mengurus dan memajukan kebun itu. Itulah segala umur dan kekayaan yang ditumpahkan. Kebun itu teratur rapi, bersih dan menghijau. Tumbuhan di dalamnya berbagai jenis tanaman yang selalu menghasilkan buah yang berlipat ganda. Di tengah-tengahnya dibuatnya taman-taman dan jalan-jalan yang bersimpan siur. Di keliling rumahnya berdiri rumah-rumah tempat sebagaimana istana, layaknya enak dipandang mata, sejuk perasaan jika memasukinya. Seakan-akan syurga berada di atas dunia, tidak kurang pula dengan sungai-sungai yang mengalir dan dengan jernih untuk diminum dan tempat mandi bersenang-senang. Buah-buahannya lebat, lazat dan nyaman. Daunnya yang rimbun segar itu dipergunakan untuk berteduh dan berlindung di kala musim panas tiba. Semua orang yang tertarik akan kebun yang indah itu hal mana menambah banyak hasil yang diperoleh daripadanya. Kutusi tidak bosan-bosan memandang buah-buahnya yang lebat dan warnanya yang menghijau itu. Kekayaannya makin berlimpah-limpah, hidupnya semakin senang dan bahagia rasanya. Dia dianugerahkan Allah pula dengan beberapa orang anak yang sihat-sihat serta tampan-tampan. Tetapi dengan semua nikmat yang dan anugerah Allah itu, hidupnya semakin lupa dan jauh daripada Allah. Kesombongan dan keangkuhannya semakin menjadi-jadi, kebakhilannya pun semakin memuncak pula. Tidak pernah lidahnya dipergunakan untuk mensyukuri nikmat Allah itu, dan tidak pula dahinya sujud untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Kerana itu ia semakin kafir dan lupa kepada Tuhannya yang telah menjadikan dirinya dan harta benda sebanyak itu. Pada suatu hari setelah lama tidak berjumpa, Kutusi dan Yahuza bertemu pada satu tempat. Alangkah terkejutnya Kutusi yang melihat pakaian saudaranya compang-camping itu bertanya kepada Yahuza, "Wahai saudaraku, kemana perginya harta dan kekayaanmu itu? Kemana perginya emas dan perakmu? Sekarang ternyatalah akan kebodohanmu dan kepintaranku. Engkau hidup melarat dan berpakaian compang-camping, tidak mempunyai teman dan tidak akan dipandang oleh orang sebagai orang yang terhormat dan mulia. Adapun keadaanku, boleh kau lihat sendiri. Hidupku senang bahagia selamanya, banyak harta dan keturunan, banyak taman dan pelayan. Cubalah engkau masuk ke dalam kebunku, lihatlah di sana kesuburan dan hasilnya, daun-daunnya dari yang rimbun menghijau, buahnya yang lebat dan lazat, jalan-jalan dan rumah-rumahnya yang indah dan teratur, sungai-sungai yang indah mengalir. Tiap hari dan bulan terus mendatangkan hasil dan keuntungan yang banyak. Adapun engkau ini selalu memikirkan Tuhan dan akhirat saja. Aku tak perlu tahu tentang Tuhan dan akhirat itu. Demikian juga aku tak perlu syurga dan yang dijanjikan Allah. Sebagaimana katamu selama ini, aku ini sudah dapat membuat syurga sendiri dengan kepintaranku dan tenagaku sendiri." Mendengar kata-kata saudaranya itu, Yahuza menjawab dengan tenang, "Engkau sudah kafir mengingkari Allah, sudah tidak percaya lagi tentang alam akhirat dan hari kebangkitan. Engkau sudah tidak percaya akan hidup kembali sesudah mati, di alam mana engkau akan dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatanmu. Tidakkah engkau tahu siapa yang menjadikan manusia ini pada mulanya dari tanah, kemudian dari setitis air mani yang kemudiannya berubah menjadi segumpal darah, jadi berdaging dan bertulang, berbentuk, berupa, kemudian diberikan ruh dan jiwa, maka lahirlah ke alam dunia menjadi bayi, akhirnya menjadi besar dan menjadi manusia yang bertenaga seperti engkau sekarang ini. Apakah engkau tidak percaya bahawa Tuhanlah yang telah dapat menciptakan manusia, yang telah dapat menciptakan manusia dengan jalan demikian itu, tidak akan dapat menciptakan alam akhirat sebagai dalam ajaran agama Tuhan itu? Semua itu senang dan mudah sekali bagi Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi engkau tidak mengakui semua ini kerana mata hatimu telah tertutup oleh kekayaanmu sendiri, sehingga semua ini engkau lupakan dan tidak mahu memikirkannya. Engkau hanya memikirkan wang dan kekayaanmu saja, pendirianmu sajalah yang dapat engkau benarkan. Pendirian orang yang beriman walaupun dengan alasan yang bagaimana juga banyak dan nyatanya tetap kau tolak, kau ingkari dan kau dustakan. Dengan pendirianmu yang demikianlah engkau telah menghina dan memandang rendah kepadaku kerana kemiskinan ini. Engkau menganggap dirimu lebih benar dari aku kerana hartamu yang berlimpah-limpah itu. Aku dengan kemiskinanku ini lebih kaya daripadamu. Kekayaan yang sebenarnya tidak terbatas pada wang dan harta benda sahaja, sedang engkau memandang kekayaan itu hanya dari segi mata wang dan harta sahaja. Kekayaan yang sebenarnya adalah terletak dalam perasaan merasa cukup apa yang ada.
InsyaAllah kita sambung lagi. Sambungan daripada yang tadi. Emas dan barang-barang berharga, kebun yang luas dan tanam-tanaman di atasnya, menurut pandanganku adalah biji yang tumbuh di atas tanah. Ada masanya tumbuh dan subur, tetapi ada pula masanya layu dan mati. Begitu juga ada masanya habis dan lenyap. Kesemuanya itu disebabkan oleh terik panas matahari, atau dilanda hujan, atau ditiup angin lalu dilanda banjir. Adapun orang ramai itu yang menjadi hamba-Mu, menjadi pekerja dan buruh yang selalu kau sombong-sombongkan itu, belum tentu akan dapat engkau pekerjakan atau menolongmu jika engkau sedang ditimpa bahaya hebat. Malah mungkin merekalah nanti yang akan mencelakakan kamu sendiri. Adapun aku ini hanya ditolong oleh Tuhan, iaitu menjadi kekasih Tuhan, bukan menjadi musuh Tuhan. Buat aku, nikmat yang paling penting bukan harta dan kekayaan, tetapi adalah kesihatan dan hidup selalu berada dalam keridaan Allah. Asal diridai Allah, aku tidak takut dimusuhi manusia sesiapa pun. Asal aku dapat memperoleh syurga yang dijanjikan Allah itu, aku reda sekalipun di hidupku yang miskin di atas dunia yang fana ini, kerana hanya kebahagiaan di syurga itu sajalah yang kekal selama-lamanya. Adapun kebahagiaan dunia ini hanya terbatas dalam jangkaan waktu yang amat singkat. Sekalipun kebun dan kekayaanmu itu berlimpah-limpah serta terjaga rapi oleh penjaga-penjaga yang engkau beri upah, tetapi siapakah yang dapat menjaga dari bahaya, badai dan banjir besar? Siapakah yang dapat menjaganya dari hawa panas terik sehingga semuanya menjadi kering? Air di dalam kebunmu yang sentiasa mengalir dapat menghidupkan dan menyembuhkan tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternakmu. Tetapi air itu di lain waktu dapat juga menghancurkan dan memusnahkan segala yang kau tanam dan pelihara. Segala sesuatu mudah terjadi, dan bila dikehendaki Allah yang menjadikan semua itu, kalau kau tidak mahu patuh dan tunduk dan selalu memusuhi Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka akibatnya kau akan tahu sendiri. Sehabis berkata demikian, Yahuza segera meninggalkan saudaranya yang sudah nyata tidak akan mahu menerima nasihat, dan bagaimanapun juga baik nasihat yang bagaimanapun juga baik dan jujur. Qurtusi segera kembali ke kebunnya dia kembali asyik dengan harta kekayaannya sahaja. Ia lupa akan semua nasihat saudaranya itu. Pada suatu hari, tidak lama setelah pertemuan dengan saudaranya itu, setelah dia bangun dari tidur pagi-pagi lagi, sebagaimana kebiasaannya, dia mahu menuju ke kebunnya yang tak sedikit juga lupa dari ingatannya untuk bersenang-senang dan melihat kekayaan yang menjadi penghibur hatinya. Tetapi apa yang terjadi? Dia terkejut dan terperanjat ketika dilihatnya bahawa semua tanaman yang semula subur dan menghijau itu kesemuanya telah menjadi kering dan mati. Setitis air pun tiada terdapat lagi melihat mengalir dalam sungai-sungai, sedikit angin pun tiada berhembus lagi di tempat itu. Melihat pemandangan itu, kering lidah dan tenggorokannya gementar, sekujur badannya lemah longlai, semua sendi dan tulangnya, dia jatuh ke tanah dan tak bertenaga sedikit pun juga. Dengan susah payah dia menengadahkan telapak tangannya ke langit menunjukkan penyesalannya. Dia merasa rugi atas segala jerih payahnya selama ini. Di sanalah dia mengeluh dan suaranya yang sayup-sayup kedengaran seraya berkata, "Aku menyesal akan kemusyrikanku dan telah mengingkari Tuhan. Namun apa jadinya? Asalnya itu telah terlambat. Sesalnya itu telah terlambat. Sesal kemudian sungguh tiada gunanya sama sekali. Sekian, wallahu a'lam."